Hai guys, balik lagi dengan gue Nita. Sekarang gue mau review tentang kamera Polaroid yang barusan gue beli. Ini gue belinya di Wonder Photoshop Fuji Film di Central Park. Sebenarnya tuh gue pengen Polaroid itu udah agak lama, tapi baru kebeli hari ini. Dan ini juga belinya nggak disengaja. Tadi waktu gue pergi sama cowok ke Central Park dan nggak sengaja lihat ada toko Polaroid gitu, jadi gue masuk dan nggak sengaja juga tiba-tiba kepikiran pengen beli. Jadi gue beli deh hari ini. Nah, gue belinya tuh yang Minion Series. Susah banget ininya. Gue beli yang Minion Series. Jadi ada ini kameranya, satu box kayak gini. Ada pokoknya ini tuh gue belinya paketan, sama dapet filmnya yang Minion juga. Dapet ini dua, sama kamera, sama strap dan baterai kalau nggak salah. Nih, kayak gini, boxnya lucu banget. Dan ini tuh harganya dari 1,4 lagi diskon tadi jadi 1,2. Dan karena diskon itu jadi langsung deh buru-buru gue beli. Langsung kita buka aja kameranya. Oh iya, ini tuh yang series. Ini kalau yang Minion itu masih series 8 ya. Gue gak beli yang series 9 karena series 9 itu belum ada yang limited editionnya. Masih yang polos-polos warnanya. Dan bedanya itu kalau misalnya series 8 sama series 9, dia cuman beda di sininya itu ada kayak mirrornya gitu buat selfie. Kalau ini yang 8 nggak bisa, tapi ada tambahannya, bisa dibeli di online shop gitu. Nah, ini kameranya lucu gitu kan, tuh lihat belakangnya. Sebenarnya gue bingung sih pengen beli yang Minion itu atau yang Hello Kitty. Hello Kitty juga lucu. Sama satu lagi ada Gudetama, tapi Gudetama gue gak tertarik sih. Tadi juga udah dapet strapnya, tapi strapnya udah dipasangin sama orangnya. Dapet strap ini. Terus sama dapet ini, bentar. Di dalam boxnya itu ada kartu garansi sama buku manualnya tuh. Sama ini yang gue demen dari yang Minion ini tuh, dia dapet bajunya gitu. Kalau yang seri-seri lain dia gak dapet baju kan. Jadi nanti ini kalau dibuka tuh ada nih, bentar ya gue buka dulu. Nah, ini jadi bajunya gitu. Jadi bisa berdiri. Dapat matanya buat tutupan lensanya, dan ini ada kakinya, jadi dia bisa berdiri gini. Oke, gitu aja review dari gua. Thank you buat yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe. Bye guys. Bye.